Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengambil langkah tegas melakukan penutupan terhadap hotel dan geria pijat Alexis, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, pemerintah tidak mengizinkan praktik usaha di Alexis berlanjut. Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Pemprov DKI Jakarta menyatakan tidak bisa memproses surat permohonan tanda daftar usaha pariwisata, TDUP, yang diajukan Hotel Alexis, sehingga resmi pada Jumat, tanggal 27 bulan 10 tahun 2017. Alexis resmi ditutup karena izinnya sudah habis. Posisi kita tegas, kita tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktek-praktek prostitusi. Dan kita mendengar laporan, kita mendengar keluhan dari warga dan juga pemberitaan-pemberitaan. Karena itu, seperti juga kita sampaikan selama kampanye kemarin, bahwa kita akan mengambil sikap tegas pada Alexis. Eksekusinya kapan? Karena itu, kemudian kita mengambil keputusan untuk tidak meneruskan izin usaha bagi Alexis. Pengawasannya sendiri bagaimana, Pak? Sekarang sudah dijalankan, nanti kita akan awasi, tapi yang pasti sudah dikeluarkan surat dari Pemprov, yang tidak mengizinkan untuk praktek usahanya berjalan terus. Tapi sudah ada reaksi nggak pada reaksi sendiri, Pak? Belum ada. Perpanjangan usaha, ya? Konsekuensinya apa? Maka tidak bisa lagi. Urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi, Alexis lemah. Kita akan tegas menghadapi mereka. Dan ini adalah cara kita. Waktunya habis, Pak.